Oke, selamat sore ya kepada para viewer di channel Little Connect Surabaya ya. Kembali bersama saya akan memberikan update peluang trading ya. Ini tentunya di sore hari ini ya. Kita coba memberikan peluang ya untuk sore hari ini dengan tool trading yaitu dari Auto Chartist ya. Di sini kita perhatikan ada peluang untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ya. Kita perhatikan di sini kita menggunakan time frame 4 jam ya ini atau 240 menit ya ini dengan sistem ya ini pattern yaitu adalah area breakout support ya. Di sini kita lihat peluang untuk sore hari ini ya kita mendapatkan peluang untuk probability ya ini di dalam sistem ya sebesar 76%. Kemudian tingkat pattern ya ini juga 76% ya dan berdasarkan simbol keakurasinya ya ini sekitar 73% ya. Tentunya kita menggunakan pattern area support ya di sini. Kita lihat untuk sistem yang kita pakai adalah area support dengan breakout ya. Terdeteksi di pukul tanggal 12 bulan 5 ya tahun di 19.00 ya. Kita perhatikan di sini untuk arah pergerakan market tersebut ya. Ini menuju ke arah turun ya dengan mengambil peluang untuk seller ya ini. Dengan level kunci ya ini di area support di 134.52 ya dan kita perhatikan terjadi breakout ya untuk level support tersebut dan menuju target area ya ke arah 131.97 ya ini signal dari pergerakan auto chartist ya ini. Ya, teman-teman bisa manfaatkan ya untuk peluang ini. Kemudian kita lihat pergerakan untuk di chart ya. Ini kita perhatikan ada sedikit terjadi koreksi ya ini. Ini juga menjadi peluang ya untuk teman-teman semua untuk mengambil kesempatan tersebut ya ini. Setelah breakout di 134.54 ya. Sini ada peluang kembali untuk bisa mengambil posisi seller ya dengan menargetkan area di 131.97 ya ini semoga bisa dimanfaatkan tentunya dari signal ini tentunya ya. Oke, demikian untuk signal sore hari ini ya di mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat dengan time frame 4 jam ya dengan tingkat probabilitas 76% dengan menguji area support menuju ke 131.97 dengan suggest posisi seller dengan formasi pattern breakout untuk support ya. Demikian untuk signal yang kita bisa berikan untuk di mata uang euro terhadap mata uang yen Jepang ya dengan time frame 4 jam. Oke, demikian untuk update signal ya ini di sore hari ini dan nantikan update signal selanjutnya. Terima kasih untuk sukses untuk trading Anda hari ini.